Tiada amaran gelombang kedua ribut. Yusuf manifestasi kehambaan kepada Allah. Baik, selepas dikejutkan dengan kejadian ribut yang membadai banyak lokasi di Langkawi malam tadi, keadaan di Pulau Peranginan itu hari ini kembali pulih dan tenang. Penduduk yang sebelum ini cemas dengan bunyi siren kecemasan kini sudah boleh keluar meneruskan aktiviti harian seperti biasa. Pegawai Bencana Operasi dan Latihan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Langkawi, Letnan Pertahanan Awam Azam Shah Aperal berkata, keadaan cuaca dilaporkan baik. Anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Langkawi APM Daerah Langkawi serta Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan giat melakukan kerja-kerja pembersihan kesan ribut di beberapa lokasi sekitar Kampung Bendang Baru, Kampung Padang Wahid, Mukim Balut, Mukim Malut, Ulu Melaka dan Temunyong. Lebih 100 buah rosak kebanyakannya di bahagian bumbung akibat ditiup angin kencang. Setiausaha politik Perdana Menteri Abu Bakar Yahya, Pengerusi Jawatankuasa Penerangan, Komunikasi dan Multimedia Negeri Kedah, Muhammad Firdaus Ahmad serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Air Hangat, Johari Bulat, turut meninjau beberapa kediaman yang terjejas. Dalam pada itu, penduduk yang ditemui RTM turut berkongsi detik cemas semasa berlakunya ribut kuat berkenaan. Dalam lebih kurang dalam pukul 7.30 tu lah. Jadi pakcik tengah mengambil wudu. Tiba-tiba dengar bunyi atap yang paling kuat. Jadi isteri pakcik pun empik lah, kata atap dah. Dia bawa angin. Itu inilah kali pertama. Apa yang berlaku pada pakcik? Jadi, pakcik bersyukurlah pada Allah. Sebab semua keluarga pakcik ini selamat. Alhamdulillah. Oh, semalam ni memanglah saya sedang buat persiapan untuk barang-barang majlis kahwin ni kan, majlis keduri anak saya ni pada 13 bulan. Saya tiba-tiba angin datang dengan kencang. Cuma dengar bunyi prap menyatu saja, tiba-tiba tengok-tengok, keluar-keluar tengok, atap sudah hilang. 7-8 keping banyak juga depan belakang tu. Bukan depan, belakang habis. Jadi, basah habislah semua dalam ni, pada buat persiapan tu. Jadi, semua pekat keluar tengoklah apa yang berlaku kan. Tengok-tengok, atap dah tak ada. Buat macam mana? Saudara, hujan lebat dan angin kencang turut membadai beberapa tempat di Pulau Pinang, Perlis dan Kedah malam semalam. Bukan setakat premis kediaman, kerosakan fizikal turut melibatkan kemudahan awam dan kejadian pokok tumbang yang turut menjejas lalu lintas. Dianggarkan 500 buah rumah di Perlis mengalami kerosakan. 424 laporan pelbagai kerosakan diterima pihak berkuasa sehingga petang tadi dan jumlah laporan dijangka terus meningkat kerana masih ramai penduduk masih belum membuat laporan. Di Kedah, 64 buah sekolah rendah dan menengah turut mengalami kerosakan terutama di bahagian bumbung dan siling. Baik, sementara itu angin kuat yang dipercayai kesan taufan lekima itu menyebabkan pokok tumbang di 250 lokasi di seluruh Pulau Pinang. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Perancangan Bandar dan Desa, Jagdeep Singh Dio berkata, Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan Majlis Perbandaran Seberang Perai sudah melakukan kerja-kerja pembersihan sebaik menerima laporan.
Dalam pada itu, Tenaga Nasional Berhad TNB memaklumkan berjaya memulihkan 650 aduan bekalan elektrik yang terjejas di Kedah, Perlis dan Pulau Pinang susulan ribut tropika itu. Kerja-kerja baik pulih sistem bekalan dilakukan secara berperingkat seawal 8.27 minit malam semalam. Baik, sementara itu, 32 mangsa dari 6 keluarga masih berada di pusat pemindahan sementara di Masjid dan Dewan Kafa Kuala Juru Bukit Mertajam Pulau Pinang susulan rumah mereka terjejas akibat hujan lebat dan ribut yang melanda semalam. Mereka menyifatkan kejadian ribut kali ini agak luar biasa. Pukul 10 tu, itu betul-betul terlalu kuat yang menyebabkan kita sendiri tak sedar bumbung siapa yang terbang. Ada jiran ke ataupun kita punya. So, bila saya melihat, tengok bumbung kita dah seluruh hari tak ada apa lah. Kita semua satu keluarga takut berkumpul satu tempat dalam bilik. Kan, dengan angin tiup bumbung kuat, terlampau kuat lah. Itu bunyi kuat sebelum dia terbang tu, dia ada spray sebelum dia terbang. Bunyi kuat-kuat lah. Kenapa takut sebelum ni? Sebelum ni ada juga tapi tak sekuat macam ni lah. Ekoran taufan Lekima dengan kelajuan 108 km sejam itu turut merosakkan 206 rumah di sekitar seberang Perai. Keadaan di Pulau Pinang, Perlis dan Kedah yang dilanda ribut malam semalam kembali pulih. Jabatan Meteorologi memaklumkan tiada sebarang amaran gelombang kedua ribut. Ketiga-tiga negeri itu hanya mengalami keadaan mendung dan hujan biasa pada hari ini. Ketua Pengarah Meteorologi Jailan Simon ketika dihubungi berkata fenomena garis badai kesan tiupan angin susulan taufan Lekima itu dijangka tidak akan kembali. Keadaan ribut dan hujan lebat yang melanda Pulau Pinang, Perlis dan Kedah bagaimanapun memberi impak positif dalam mengurangkan keadaan cerebu yang melanda negara sekarang. Menurut beliau, Met Malaysia akan terus memantau dari semasa ke semasa berhubung fenomena tersebut. Bersua kembali. Saudara, aliran trafik di Lebuh Raya Utama dilaporkan bergerak perlahan petang ini berikutan orang ramai pulang ke kampung halaman masing-masing bagi menyambut Hari Raya Aidiladha. Di Plaza Tol Sungai Besi menuju ke selatan Semenanjung, jumlah trafik meningkat berbanding petang tadi. Ya, Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan peningkatan trafik akan terus meningkat pada lewat malam ini. Dan kita ikuti laporan bersama wartawan Mohan Chinasami di Plaza Tol Sungai Besi. Mohan, silakan. Baik, terima kasih Atika dan juga Andy di studio. Seperti yang anda sedia maklum, saya masih lagi berada di Plaza Tol Sungai Besi sejak petang tadi untuk memberikan laporan info trafik yang terkini. Seperti yang anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, iaitu situasi trafik ketika ini di kedua-dua arah di Plaza Tol Sungai Besi, iaitu menghala ke Ibu Negara dan juga menghala ke selatan Semenanjung Malaysia, masih lagi terkawal dan tiada kesesakan yang dilaporkan sehingga kini. Tetapi jika kita bandingkan laporan trafik banding petang tadi dan juga sekarang, terdapat sedikit peningkatan trafik. Kemungkinan warga kota yang pulang ke kampung halaman sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Namun pihak Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan bahawa pertambahan trafik akan berlaku pada selewat-lewatnya malam ini. Mungkin kerana warga kota memilih untuk pulang ke kampung halaman pada waktu tersebut mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh pihak PLUS dan juga pihak LLM. Mungkin saya boleh kongsikan sedikit laporan daripada Twitter LLM dan juga PLUS Malaysia Berhad, di mana mereka telah melaporkan terdapat beberapa lokasi di selatan Semenanjung Malaysia mengalami kesesakan. Yang pertamanya adalah di Nilai dan seterusnya di Negeri Sembilan adalah di Seremban 2, Bandar Aimsdale dan seterusnya di Melaka pula, iaitu di Lebuh Raya Aikro yang menyusul masuk ke Bandar Jasin. Dan jika kita lihat di Johor pula, mengalami
mengalami kesesakan di Tambak Johor, iaitu di antara Singapura dan juga Malaysia. Jadi ini merupakan laporan yang telah dikeluarkan oleh laman Twitter LLM dan juga pihak PLUS. Dan mungkin pengguna-pengguna laporannya, sebelum anda merancang waktu perjalanan anda untuk pulang ke kampung, anda boleh merujuk pada laman Twitter ini untuk mendapatkan maklumat-maklumat ataupun info-info trafik yang terkini. Baik, di sini juga saya ingin mengkongsikan satu perkara, iaitu berkenaan dengan kad Tan Cheng Go. Anda perlu pastikan bahawa kad Tan Cheng Go anda mempunyai baki yang mencukupi, kerana hasil pemantauan saya mendapati terdapat beberapa kenderaan di sana tidak dapat melepasi plaza tol Sungai Besi kerana tidak mempunyai baki yang mencukupi, dan ini telah mengakibatkan kesesakan. Jadi bagi mengelakkan perkara tersebut, anda perlu pastikan anda mempunyai baki kad Tan Cheng Go yang mencukupi. Dan seterusnya, daripada aspek kenderaan, anda perlu pastikan kenderaan anda dalam keadaan yang cukup sempurna. Anda perlu periksa kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan. Jadi kepada Andy dan Atikah di studio sana, sebelum anda pulang ke kampung, pastikan anda periksa kenderaan anda. Jika tidak, anda akan beraya di tengah-tengah lebuh raya ini. Dan seterusnya, kepada anda di luar sana, pastikan anda memandu secara cermat dan hemah. Ingatlah orang yang tersayang. Sekian saja laporan saya daripada Plaza Tol Sungai Besi. Kembali bersama Andy Reza Rohadian dan Atikah Nahim di studio. Silakan. Mohon, terima kasih. Kita ke perkembangan selanjutnya. Umat Islam di seluruh dunia ketika ini sedang menjalani ibadah berwukuf di Padang Arafah yang bermula selepas masuk waktu zuhur pada pukul 12.25 tengah hari atau 5.25 petang waktu Malaysia. Berwukuf adalah rukun dalam ibadat haji yang mana setiap jemaah perlu melaksanakannya tanpa mengira keadaan walaupun ketika sakit atau menerima rawatan. Ya, Timbalan Mufti Selangor Datuk Dr. Anhar Opir ketika menyampaikan khutbah Arafah seketika tadi turut menegaskan ibadat haji sebagai lambang manifestasi kehambaan manusia kepada Allah. Laporan Syahril Sarapudin dari Arafah. Baik, cuaca yang sangat baik berbumbungkan langit Arafah. Kita telah pun sama-sama mendengarkan khutbah Arafah dan ketika ini dapat kita saksikan jemaah-jemaah haji kita mengambil sudut yang terbaik untuk mereka membacakan doa, memanjatkan apa saja permintaan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana durasi masa ini adalah durasi masa yang sangat-sangat mustajab untuk doa-doa hambanya diangkat. Dan insyaAllah saya tidak mahulah mengganggu jemaah-jemaah kita yang sedang berdoa di sebelah sana. Cuma saya ada jumpa beberapa jemaah kita di sini, dan kalau kita boleh bersama mereka seketika, kerana pada sebelah pagi tadi pun ada banyak aktiviti-aktiviti yang telah pun dilaksanakan oleh jemaah-jemaah haji kita. Assalamualaikum Haji. Allahu Akbar. Saya mengganggu ke? Allahu Akbar. Boleh tak bersama sekejap? Ada tiga keluarga saya kira. Haji dulu boleh? Haji dengan Ajah, jom. Allahu Akbar. Sebab tadi dah jumpa, mereka pun dah selesai berdoa tadi. Mungkin kita ambil masa sekejap lah. Kita petang di sini, Malaysia tengah malam. Malam raya katanya, esok-esok dah nak raya. Jadi mungkin Haji sendiri berada di Arafah ni, apa perasaannya? Perasaan sungguh teruja dan gemetar dan bersyukur sangat-sangat sebab dapat hadir ke bumi bertuah ini. Alhamdulillah. Dan eksklusif ucapan raya kepada keluarga. Mungkin tak dapat bersama, tetapi saya pasti berbaloi walaupun tak dapat bersama pada kali ini. Untuk keluarga di kampung di Pendang Kedah, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Moga ayahanda dan adik-beradik yang lain semua sihat-sihat selalu. Doakan kami di sini sihat-sihat dan alhamdulillah kami semua sihat. Okey, Ajah pun sihat dah. Alhamdulillah. Okey, baik. Boleh teruskan berdoa. InsyaAllah, Haji Hajar boleh tak bersama sekejap? Allahu Akbar. Hari ini rezeki mereka. Mungkin ada sesuatu yang nak diungkapkan. Perasaan berada di Arafah. Alhamdulillah, syukur. Okey, sebab selamat sampai kat sini. Okey, rasa juga rendah hati. Okey, dan juga rasa sebat. Okey, dengan khutbah tadi. Okey, dan juga rasa insaf ada dekat dalam diri sendiri juga. Okey, dan ucapan kepada ahli keluarga di Malaysia sempena hari raya esok ni. So saya ucapkan keluarga di Malaysia,
Okey, agar sentiasa sihat. Okey, Selamat Hari Raya Aidiladha buat keluarga di Ulu Kelang dan juga di Johor. Semoga semuanya sihat dan berbahagia menyambut Hari Raya Aidiladha, dan doakan kami di sini juga dapat menyempurnakan haji kami dengan sesempurna mungkin, insyaAllah. Tahniah Haji ya. Tahniah. Okey, baik. Terima kasih Haji. Terima kasih banyak. Okey. Haji, boleh tak keluarga yang terakhir? Sebab kebetulan mereka ada 3 pasang dekat sini. Pandai cari tempat kan. Ini ruang terbaiklah untuk berdoa. Tengok ya, berbumbungkan langit dan juga di bawah pokok redup-redup. Okey, Haji, apa perasaannya dan juga mungkin ucapan sempena Hari Raya ni? Okey, alhamdulillah berkat doa keluarga semua dengan kawan, kami berjaya menjalani ibadah di Arafah. Walaupun agak panas tapi dipermudahkan. Alhamdulillah. Cepat Raya saya... Okay, untuk Cepat Raya, saya nak ucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha kepada keluarga saya yang berada di Kuching, Sarawak, dan keluarga mertua berada di Banting, Selangor. Anak-anak saya tinggalkan dekat Kuching, Sarawak dengan Wardatul Mairat dan Muhammad Ziyad. Maksudnya anak-anak tak payah risau, mak ayah sihat lah. InsyaAllah sihat. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey, baik. Alhamdulillah. Itu dia. Jemaah-jemaah haji kita sihat-sihat semuanya. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Jadi pagi tadi juga Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Fuziah Salih juga turut melawat di lokasi sekitar Perkhemahan Rakyat Malaysia. Jadi kita dengarkan antara intipati yang dinyatakan dalam sidang media pada sebelah pagi tadi. Baik saudara, seterusnya kita ikuti ucapan Hari Raya Aidiladha daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serta isteri saya mengucap selamat menyambut Hari Raya Aidiladha pada tahun ini, dan saya berharap kita semua gembira dengan perayaan ini dan kita lakukan apa yang dikehendaki oleh agama kita. Sekian, terima kasih. Baik, sekali lagi kita ikuti keadaan trafik semasa dalam negara. Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak KLK yang menjadi laluan utama dari pantai barat ke pantai timur dijangka merekodkan 1.65 juta kenderaan sepenuh cuti Hari Raya Aidiladha. Baik, ikuti laporan Faris Izzat Syahrudin yang meninjau keadaan lalu lintas di Plaza Tol Gombak. Menurut kenyataan media, pemegang konsesi Lebuh Raya KLK dan LPT1, Anih Berhad, menjangkakan purata harian kenderaan yang menggunakan kedua-dua lebuh raya meningkat sehingga 60% berbanding hari biasa, iaitu 109,000 kenderaan sehari bagi KLK dan 42,500 kenderaan untuk LPT1. Baik, sebenarnya kesesakan lalu lintas di Plaza Tol Gombak ini telah pun bermula sejak petang semalam dan berlarutan sehingga ke hari ini. Dan kalau dapat disaksikan, keadaannya bertambah sesak untuk hari ini dan ia dijangka akan berterusan sehingga ke sebelah malam ini. Namun keadaan masih lagi terkawal kerana semua laluan ataupun kaunter di Plaza Tol Gombak ini dibuka dan juga terdapat anggota keselamatan seperti rela turut ditempatkan di Plaza Tol Gombak ini untuk mengawal keadaan lalu lintas dan juga sekiranya berlaku sebarang kecemasan kepada para pengguna jalan raya. Pengguna diingatkan untuk memastikan baki kad Touch and Go dan e-wallet RFID mencukupi sebelum memulakan perjalanan bagi melancarkan pergerakan di Plaza Tol. Orang ramai juga dinasihatkan merancang perjalanan mengikut jadual cadangan waktu perjalanan TTA bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna yang mahu mendapatkan maklumat terkini trafik boleh menghubungi talian bebas tol 1-700-818-700 atau mengikuti Twitter LPT Traffic. Faris Izzat Syahrudin, RTM. Selain memandu kenderaan, anda boleh juga naik kereta api. Ini mengenai ETS, 40,320 tiket perkhidmatan train elektrik ETS untuk perjalanan sehingga Padang Besar, Perlis dan Gemas Negeri Sembilan habis dijual sejak 3 hari lepas menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha. Ya, menurut Ketua Komunikasi Korporat Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTNB Ahmad Asri Khalbi, ia termasuk untuk perkhidmatan ekspres timuran dari Johor Bahru Central GPS hingga stesen Tumpat di Kelantan.
Tambah beliau, 2,620 tiket ETS pelbagai hala turut dijual hari ini. Manakala tiket ETS menuju ke ibu kota bermula Isnin depan masih berbaki. Bagi eksekutif gerakan KTM Commuter Ismail Osman, jumlah penumpang ETS keseluruhan pada musim ini meningkat sekaligus menyaksikan peningkatan kesedaran orang ramai untuk menggunakan pengangkutan awam. Sambutan kali ini amat lebih menggalakkan disebabkan kena pada musim cuti sekolah yang panjang. Kalau kita bandingkan yang pada hari raya puasa 2-3 bulan yang lepas, jadi saya anggap ini yang paling ramai lah. Ini yang paling sangat menggalakkan. Sebab apa? Mungkin disebabkan satu lagi ada berjerebu, jadi banyak penumpang beralih kepada tren ETS dan tren komuter. Tinjauan RTM ke Stesen Central Kuala Lumpur mendapati ramai penumpang membeli tiket ETS lebih awal sama ada secara dalam talian maupun di kaunter bagi merancang perjalanan mereka dalam musim perayaan dan cuti sekolah ini. Sangat selesa, sangat memudahkan. Even staff yang datang tadi sebab tengok baby kan, so dia tolong tunjukkan kat mana lift house. Semua very helpful lah. I beli sebulan awal. Ya, sebab I tahu Hari Raya Haji tentu tiket all sold out kan, so I beli sebulan awal lah. Wow, it's clean, efficient, on time, so I cannot be late. Yeah, I quite like the service lah. Jumlah permintaan tiket sehingga kini adalah mencukupi dan tidak berlaku kesesakan luar biasa di stesen-stesen utama seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Butterworth, Padang Besar, Johor Bahru dan rangkaian stesen di wilayah Pantai Timur. Dan untuk mengetahui lebih menyeluruh keadaan trafik terkini, kita ke Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya di Bangi bersama pegawainya Kamarudin Mokhtar. Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Silakan. Dan salam sejahtera. Sempena musim cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha yang akan disambut pada keesokan harinya, cara keseluruhannya keadaan trafik arah utara, timur dan selatan masih lagi bergerak perlahan dan ada kalanya sesak. Untuk laporan trafik semasa pada malam ini, saya mulakan dengan tinjauan di bahagian utara terlebih dahulu. Di Lebuh Raya Plus Betara atau E2 sekitar Sungai Buloh, pada malam ini trafik masih lagi lancar bermula dari Sungai Buloh ke Rawang dan terus ke arah Bukit Tagal di kedua-dua arah. Seterusnya masih lagi dengan di sebelah tinjauan di sebelah utara, Lebuh Raya Plus Utara atau E1 sekitar Slim River. Trafik bergerak perlahan dari Slim River ke Sungai dan lokasi-lokasi lain menuju ke arah utara. Masih lagi perlahan dari dua ke arah Inal, tapah-tapah ke Gopeng, Simpang Pulai ke Ipoh dan juga perlahan dari Terowong Norah ke Kuala Kangsar. Seterusnya beralih dengan tinjauan di sebelah timur, Lebuh Raya KL Karak atau E8 sekitar Gombak, kilometer 21.6. Trafik sesak bermula Plaza Tol Gombak ke arah Kedai Sempah dan trafik juga dilaporkan perlahan dari Bukit Tinggi ke Lentang dan Plaza Tol Bentong ke Karak. Masih lagi dengan tinjauan di sebelah timur di Lebuh Raya KL Karak sekitar kilometer 75. Trafik pada malam ini masih lagi lancar di kedua-dua arah dari Bentong ke Karak. Namun trafik perlahan sebelum masuk Plaza Tol Karak menuju ke arah timur. Seterusnya tinjauan di Lebuh Raya Pantai Timur 2 sekitar Kuala Terengganu. Trafik pada malam ini sesak sebelum keluar Plaza Tol Kuala Terengganu menuju ke arah pusat bandar. Dan akhir sekali, tinjauan di sebelah selatan sekitar Seremban, kilometer 274.3, trafik kembali lancar dari RNR Seremban menuju ke Bandar Sdel. Namun trafik dilaporkan perlahan dari Seremban ke Senawang. Jadi pada anda yang ingin mendapatkan maklumat lanjut berkenaan trafik semasa Lebuh Raya, boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-887-752. Serta boleh juga ikuti Twitter kami di LLM Info Trafik. Untuk itu sekian sahaja laporan trafik semasa dari saya, Kamarudin bin Mohtar dari Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Kembali ke Angka Sepuri. Baik, terima kasih Kamarudin. Kita ke perkembangan selanjutnya. Dua penjenayah warga asing maut dalam kejadian berbalas tembak dengan anggota polis di Taman Tasik Utama, Air Keruh, Melaka awal pagi tadi. Dua lagi masih diburu.
Mereka dipercayai terlibat dalam kegiatan pecah pejabat dan pecah peti keselamatan sekitar negeri itu sejak tahun lalu. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yazid Idris berkata, dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi itu, pihaknya sedang melaksanakan risikan ops tebuk di sekitar Aikeroh sebelum menemui sebuah kereta yang mencurigakan diparkir di persimpangan Tasik Utama dengan nombor pendaftaran didapati palsu. Kereta tersebut memacu laju ketika anggota polis mendekati kenderaan itu. Ketika dikejar, kereta terbabit terbabas ke bahu jalan. Salah seorang daripada mereka telah di tempat duduk penumpang hadapan telah melepaskan beberapa das tembakan ke arah pihak polis. Manakala di bahagian penumpang belakang telah keluar satu lelaki dengan bersenjatakan sebilah parang panjang dan sambil melibas-libas dan menyerang pihak polis. Manakala dua lagi suspek telah keluar sebelah kanan dan telah melarikan diri ke bahagian belukar berhampiran. Setelah berbalas tembakan selesai dan didapati dua suspek telah mati di tempat kejadian, di mana kedua-dua tidak ditemui sebarang dokumen diri dan dipercayai warga negara asing. Dengan tumpasnya kumpulan itu, polis menyelesaikan empat kes berkaitan di Melaka yang berlaku sejak tahun lepas dengan anggaran kerugian RM172,000. 6 termasuk 5 sekeluarga maut selepas terbabit kemalangan melibatkan 3 kenderaan di lebuh Alur Gajah Melaka Jasin AMJ menghala simpang 4 Alur Gajah. Insiden kira-kira 9.40 malam tadi itu membabitkan 2 pacuan 4 roda dan sebuah trailer tanpa muatan. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent A. Asmadi Abdul Aziz memaklumkan kemalangan dipercayai berpunca apabila pacuan 4 roda dari arah simpang 4 ke Bandaraya Melaka yang dinaiki seorang lelaki dan anak perempuannya terbabas sebelum memasuki laluan bertentangan. Kejadian itu mengakibatkan kenderaan mereka melanggar bahagian hadapan trailer sebelum bertembung pula dengan kenderaan dinaiki 5 beranak termasuk 2 pelajar sekolah yang berada di sebelah trailer berkenaan. Identiti mangsa yang maut disahkan sebagai Azhar Ahmad, 57 tahun, isteri Halibatun Aris Fazil, 24 tahun, kakak Azhar, Habibah, 62 tahun, serta dua anaknya dikenali sebagai Alia dan Alisa, masing-masing berusia 17 tahun dan 15 tahun. Pemandu pacuan empat roda yang maut ialah Wang Chow Kuang, 51 tahun, manakala anak perempuannya berusia 20 tahun, parah. Kesemua mayat mangsa dibawa ke Hospital Melaka untuk dibedah siasat. Kes disiasat di bawah Seksyen 411 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Banyak cara boleh dilakukan untuk menyemarakkan rasa patriotisme dalam kalangan generasi muda, khususnya pelajar sekolah. Ya, antaranya menerusi program bacaan buku-buku ilmiah dengan suntikan semangat baru seperti yang dilakukan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Puteri Seremban. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain. Bahan bacaan seperti novel sejarah sememangnya dapat menyemarakkan semangat patriotik dalam kalangan anak bangsa. Atas keyakinan itu, sekolah ini menganjurkan program bacaton novel Lieutenant Adnan Wirabangsa bagi memperkukuh jati diri pelajar dalam memperingati jasa serta pengorbanan Wirabangsa ketika berjuang mencapai kemerdekaan. Pengetua SMK Puteri Saadiah Saad berkata, program yang dijayakan seramai 770 pelajar ini diharap dapat menyemai minat pelajar membaca bahan bacaan berunsur sejarah negara. Untuk membaca novel sejarah ni memang anak-anak murid kita tak berapa berminat. Dia lebih suka kepada pembacaan novel yang kisah cinta dan sebagainya, kisah remaja kan. Tapi yang novel berkaitan dengan sejarah ni, berkaitan dengan perjuangan ni, berkaitan dengan apa yang kita harus fikir, siapa orang yang berkorban untuk memartabatkan negara ni kurang dalam kalangan murid kita. Jadi bila kita menganjurkan readathon relay ini dan kita pilih novel ini sebagai bahan bacaan yang kita gunakan dalam rantaian ini, saya rasa kita telah menyuntik sedikit sebanyak semangatlah kepada anak-anak murid kita agar mereka menghargailah perjuangan perjuangan pahlawan perwira kita yang telah terkorban.
Program pembacaan secara bergilir-gilir tanpa henti ini bermula dari pukul 7 pagi hingga 3.40 petang dan diiktiraf sebagai most number of participants in a patriotic readathon relay. Kami memilih tajuk begitu, memilih novel novel patriotik, dan kami ambil daripada penulisnya juga anak tempatan, dan Vira yang dalam tu ialah anak tempatan juga. Itu kami rasa ingin mendekati terus kepada masyarakat di Negeri Sembilan ini supaya ada rasa rasa kekitaan itu tadi. Bagi pelajar, mereka amat teruja mengikuti program berkenaan, apatah lagi dianjurkan ketika menjelang sambutan Hari Kebangsaan. Saya berasa sangat teruja kerana pada pendapat saya ini merupakan idea yang terbaik dan kami, sekolah kami akan mencipta satu sejarah yang baru. Saya sebagai warga Malaysia telah selepas membaca novel ini telah menyemarakkan semangat perpaduan dalam diri saya. Program ini juga telah dapat menggalakkan warga sekolah dan juga masyarakat untuk memupuk semangat perpaduan dan juga bertepatanlah dengan bulan kemerdekaan yang akan menjelang. Program bacaton ini dapat memupuk semangat semangat membaca dalam kalangan pelajar. Hal ini kerana membaca merupakan jabatan ilmu kepada pelajar dan juga dapat mengukuhkan program NILAM dalam sekolah. Hal ini kerana kebanyakan pelajar tidak berminat dengan program NILAM ini. Jadi dengan program bacaton ini, mereka akan lebih berminat untuk melibatkan diri dalam program NILAM ini. Bagi Exco Negeri, Dr. Muhammad Rafi'i Abi Malik, ia program yang amat baik untuk diketengahkan dalam usaha menyuburkan amalan membaca sebagai satu budaya murni dalam masyarakat. Tetapi dengan kita membaca, kita boleh mengetahui sesuatu perkara. Kita boleh mengetahui tentang sesuatu kisah dalam tempoh masa yang singkat. Barangkali pasti novel yang dibaca yang berkaitan tentang Raden Adnan ia juga boleh mengungkap tentang pelbagai perkara. Apa yang berlaku ya, di dalam masa nenek moyang kita yang dahulu, semasa dalam keadaan negara masih menghadapi kesukaran dalam keadaan suasana yang berbeza berbanding pada ketika ini. Bacaan novel Lieutenant Adnan Wirabangsa telah mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Record sebagai program bacaan rantaian teramai. Program ini ternyata menggalakkan generasi muda untuk memahami signifikannya Hari Kebangsaan buat negara. Nur Jurizan Muhammad Zain, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pihak kami mengambil maklum kejadian angin kencang dan ribut petir yang berlaku semalam dan hari ini di utara semenanjung Malaysia. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, peristiwa semalam bukanlah taufan lekima membadai utara semenanjung seperti yang ditular. Tetapi fenomena garisan badai yang bergerak melalui utara semenanjung Malaysia yang ditarik ke arah taufan lekima semalam. Kini taufan ini sudah pun melemah apabila ianya membadai timur negara China. Kadar ribut petir ini dijangkakan akan beransur reda berkurang-kurangan pada malam ini. Namun demikian, kami jangkakan ribut petir dan angin kencang masih lagi berpotensi untuk berlaku di utara semenanjung Malaysia pada lewat petang besok. Puan, masa kini Jabatan Meteorologi Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang serta lob bergelora kategori pertama dan juga kedua di kawasan perairan Phuket, Samui, Kondor, Reef North, Palawan, Labuan dan juga Sulu, yang mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan rekes laut, juga pada aktiviti menangkap ikan dan juga perkhidmatan feri, yang mana halaju angin boleh mencecah 40 hingga 60 km sejam dan ketinggian ombak boleh mencecah 4.5 meter. Baiklah, bagi keadaan cuaca semasa, selain daripada utara semenanjung Malaysia, negeri-negeri lain termasuk negeri Sabah dan Sarawak mengalami keadaan cuaca yang agak berjerebu. Berikutan buat masa kini masih lagi terdapat titik panas yang dicerap. Berdasarkan cerapan, di semenanjung Malaysia terdapat penurunan semalam, hanya satu titik panas, hari ini hanya ada
kosong. Di Sarawak, Sarawak pula terdapat peningkatan daripada 3 titik panas kepada 14. Di Sumatera pula 4 titik panas kepada 9. Manakala di Kalimantan pula 93 kepada 102. Dan orang ramai diharapkan mengambil langkah berjaga-jaga kerana boleh menyebabkan jerebu setempat. Dan berdasarkan bacaan IPU yang diambil daripada Jabatan Alam Sekitar, bagi bahagian Miri Sarawak, buah masa kini dalam keadaan berbahaya. Namun jarak ketapakan buah masa kini masih lagi mencatatkan melebihi 5 km. Baiklah, pada ketika ini hujan berserta petir masih lagi berlaku di utara Semenanjung Mesa dan juga di utara negeri Kelantan, dan kita jangkakan akan berlanjutan sehingga ke pagi nanti. Di negeri-negeri lain di Semenanjung buat masa ini alhamdulillah dalam keadaan baik. Namun dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi di selatan negeri Perak dan juga di negeri Selangor akan mengalami hujan apabila hujan berserta berpetir yang berlaku di Selat Melaka ini akan bergerak memasuki ke kawasan daratan. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan berserta berpetir kini berlaku di bahagian Kudat dan juga Sandakan, dan kita jangkakan akan berlanjutan dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Bagi bahagian-bahagian lain termasuk di negeri Sarawak, buah masa kini alhamdulillah dalam keadaan baik. Baiklah, bagi mendapat maklumat yang sahih dan juga terkini, anda boleh layari laman saung kami di www.met.gov.my. Begitu juga Facebook, Instagram dan juga Twitter. Begitu juga muat turun aplikasi My Cuaca. Dan di kesempatan ini, saya mewakili Met Malaysia ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua rakyat Malaysia. Baiklah, sebelum pisah kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian dari Met Malaysia, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Simet Malaysia. Biarpun anak yang dilahirkan tidak sempurna seperti bayi-bayi lain, namun sedikit pun tidak timbul perasaan malu dan menyesal di hati ibu muda dari kampung Kuala Linggi, Masjid Tanah Melaka. Suri rumah Nurwati saat 35 tahun, redha bayi perempuannya Nur Anissa Zaki yang dilahirkan pada 4 Ogos lalu tiada tempurung kepala sehingga menyebabkan otak berada di luar. Nurwati dan suami Zaki Rosli, 40 tahun, bukan sahaja diuji dengan kecacatan tersebut, malah terdapat kecacatan lain termasuk lelangit sumbing selain memiliki 6 jari pada tangan kanan bayi berkenaan. Anak kelimanya itu dilahirkan di Hospital Port Dickson Negeri 9. Harapan mereka hanya mahu bayinya hidup sihat seperti bayi lain. Tapi tak tersangka pula lah masa lahir itu punya keadaan dia macam ni kan. Kita bajet dia kepala kecil je, mungkin tak ada tempurung tu, mungkin benda ni belah dalam, tapi tak sangka pula dia dekat belah luar. Walaupun anaknya tidak menunjukkan sebarang kesakitan, namun sebarang kemungkinan termasuk risiko jangkitan kuman pada otak bayi begitu membimbangkan. Harapan mereka hanya mahu bayinya hidup seperti bayi lain. Moga adalah pakar-pakar perubatan yang dekat luar sana tampillah bagi anak saya ni boleh baik baliklah, boleh apa, masukkan balik dia punya otak ni kat dalam belah dalam, boleh bagi dia macam kanak-kanak lain lah. Budak borak je macam biasa, tak ada hal.
Sementara itu, pegawai khas Ahli Parlimen Masjid Tanah, Nurihan Bahari, yang menziarahi bayi tersebut bersama Majlis Pengurusan Komuniti Kampung memaklumkan pihaknya telah merujuk perkara berkenaan kepada Hospital Melaka. Semalam bersama dengan Wewi Datuk untuk melihat keadaan sakit adik ini, dan kita hari ini datang kembali dah refer kes ni pada hospital. Hospital cakap ini adalah kes special dan jarang terdapat kes ni, sebab tu kenapa dia suruh baby ni balik. Dan dia juga mengatakan untuk cara terbaik adalah refer pada klinik kesihatan yang berhampiran untuk mendapat ilmu cara penjagaan kanak-kanak ni. Orang ramai yang ingin menyumbang boleh menghulurkan bantuan ke akaun bank tertera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berbaki kurang 3 bulan sebelum kejohanan Piala Sukan Asia Zhongshan China November depan, kehadiran 5 bekas atlet Rejam Lembing bakal perkuat skuad baseball wanita kebangsaan, dan ini memberi keyakinan buat jurulatihnya Sazali Hussein untuk membentuk pasukan terbaik bagi menghadapi kejohanan kelayakan ke Piala Dunia 2020. Sazali Hussein menjelaskan 5 bekas atlet Rejam Lembing ini dipilih selepas 4 sesi pemilihan sebelum ini. 5 pemain javelin memperkuatkan pasukan dengan kelebihan balingan, okay, balingan yang lebih laju, okay, dan mekanik yang hampir sama, tak banyak masalah kecuali ada sedikit-sedikit asas yang kita perlu perkuatkan mereka lah. Latihan pusat akan dilakukan bermula minggu depan sehingga kejohanan bermula. Sazali yakin dalam tempoh kurang daripada 3 bulan, dia dapat menyediakan pasukan yang mantap, terutamanya pemain baharu berkenaan asas permainan baseball. Persekutuan Baseball Malaysia BFM mensasarkan skuad wanita menduduki 6 terbaik di Piala Sukan Asia sebagai salah satu kelayakan ke Piala Dunia 2020. Sebelum itu, pasukan Malaysia bangkit dari ketinggalan 1 gol untuk menewaskan juara 3 kali Thailand 2-1 bagi menjuarai Kejohanan Persekutuan Bola Sepak ASEAN AFF bawah 15 2019 di Stadium IPE Chonburi, Thailand. Kemenangan menyaksikan anak buah P. Mania mengulangi kejayaan 2013 apabila Malaysia memenangi kejohanan itu buat kali pertama. Menurut laman Facebook Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, pada perlawanan bertemu Thailand itu, tuan rumah mendahului pada minit ke-16 melalui gol Tikawin Chansri. Bagaimanapun, Malaysia berjaya bangkit dan menjaringkan 2 gol pada separuh masa kedua melalui Muhammad Izrin Ibrahim pada minit ke-69 dan Muhammad Nabil Qayyum minit ke-79. Pada saingan ini, Malaysia mendahului kumpulan B sebelum mengalahkan pasukan tempat kedua kumpulan A, Vietnam 3-1 di perlawanan separuh akhir pada Rabu. Pasukan itu memulakan kempen mereka dengan membelasah Brunei 8-0, Kemboja 2-0, Australia 3-0 sebelum seri 1-1 dengan Laos dan pasukan tuan rumah. Skuad tersebut yang kebanyakannya merupakan pelatih Akademi Moktadahari AMD di Kuantan, Pahang. Kejayaan skuad bola sepak bawah 15 tahun negara yang berjaya muncul juara kejohanan Piala AFF 2019 menewaskan seteru utama Thailand 2-1 amat membanggakan jurulatih negara P. Maniam. P. Maniam yang juga merupakan bekas jurulatih Selangor melihat ini bakal menjadi satu lembaran baru buat bola sepak Malaysia. Fokus di babak kedua mengubah segalanya. We national team under 15, we are very proud to coach this under 15 team, because why? They are really committed. They give their best in the game. First up, we can see we don't play well because of the win, but second up we play tremendous and we win 2-1. It's great to see this, and also with our coaching staff, they did a great job. That's why we success again. I like to thanks our president who come into the Thailand, and he really support our team. This is something great to the national team. Thank you very much for all the parents also. Thank you.
Dalam pada itu, pertemuan Malaysia dan Thailand yang dianggap seteru utama seringkali menghadirkan situasi panas dan ini turut melibatkan skuad bawah 15 tahun. Pergaduhan yang berlaku melibatkan pemain kedua-dua pasukan Malaysia dan Thailand di penghujung perlawanan sedikit menjejaskan perlawanan akhir. Dikatakan pergaduhan berpunca apabila pemain negara melengah-lengahkan permainan di kawasan penjuru Thailand pada penghujung perlawanan. Situasi ini menimbulkan rasa tidak puas hati pemain Thailand yang bertindak secara fizikal. Akhirnya dua pemain dikenakan kad merah iaitu pemain Thailand Kong Pop Sroy Rak dan penyerang negara Muhammad Izzuan. Penganjuran Kejohanan Sukan Selangor Sukses 2019 yang berakhir hari ini menyaksikan kontingen daerah petaling terus mendominasi mengekalkan kejuaraan mengutip pingat sebanyak 21 emas, 15 perak dan 25 gangsa. Sukses yang kini memasuki penganjurannya kali ke-13 menjadi medan pemilihan atlet bagi persiapan negeri Selangor menghadapi Sukma 2020. Sepang sebagai tuan rumah pada tahun ini mempertandingkan 8 jenis sukan termasuk memanah, tempin bowling, bowling padang, sepak takraw, bola keranjang, petang, badminton dan olahraga bagi kejohanan yang berlangsung sejak 22 Julai lalu. Sebanyak 117 acara dipertandingkan dengan jumlah 308 pingat dipertaruhkan bagi 1,800 atlet yang menyertai kejohanan kali ini. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syahri yang hadir merasmikan majlis penutup Sukses 2019 berharap Majlis Sukan Negeri Selangor akan kekal menggunakan platform ini untuk memantau perkembangan atlet dan penyediaan infrastruktur pusat latihan sukan yang diwujudkan sejak tahun 2015. Majlis Sukan Sekolah dengan kewujudan Majlis Sukan Daerah, dengan kewujudan pusat-pusat latihan daerah ini, kita mempunyai hampir lengkap ekosistem kelahiran serta pembentukan bakat-bakat baru sukan di Negeri Selangor. Dan ini antara formula kita untuk mengekalkan diri antara kuasa sukan di Negeri Selangor. Beliau juga menjelaskan pengurangan jumlah sukan yang dipertandingkan pada tahun ini adalah berdasarkan fokus sasaran pingat kontingen Selangor yang akan menyertai Sukma 2020. Anugerah olahragawan diberikan kepada Isaac Hakimi Safingan dan olahragawati Adeline Sofia Razali. Kedua-dua atlet ini merupakan atlet daerah Sepang menyertai 3 acara bagi sukan petang yang kesemuanya memenangi emas. Sotong melekat di muka. Itu yang berlaku kepada Jamie Bishelia, 45 tahun, ketika dia mengikuti satu pertandingan memancing di Tacoma, Amerika Syarikat. Wanita berkenaan dikatakan memegang sotong tersebut untuk mengambil gambar sebelum ia melekat pada mukanya. Akibat kesilapan itu, dia mengalami bengkak di bahagian dagu dan turut mengalami pendarahan. Pengguna jalan raya terkejut melihat objek berwarna hitam terbang di udara Texas baru-baru ini. Video objek berbentuk segitiga itu tular di media sosial dirakam oleh seorang pemandu di sekitar Texas 5 Ogos lalu. Rakaman berkenaan dimaknai ke YouTube 6 Ogos lepas telah menjadi perbualan hangat warganet. Pelbagai spekulasi timbul, ada mendakwa ia adalah video yang telah disunting dan ada mengatakan ia adalah makhluk asing. Sepasang panda kembar gergasi dilahirkan di sebuah zoo di Belgium. Zoo Paradisa mengesahkan kelahiran panda itu pada Jumaat. Panda itu berada dalam keadaan sihat dan pihak zoo kini memantau keadaan kesihatan anak panda kembar tersebut. Hal berkenaan dilahirkan pada Khamis oleh ibunya, Hao Hao, yang dipinjamkan kerajaan China pada 2014. Itu menutup tiran nasional 8 edisi 10 Ogos hari ini. Layari Facebook Berita RTM dan YouTube rasmi Berita Nasional RTM untuk perkembangan terkini berita tempatan dan luar negara. Dengan itu, assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha dan salam sejahtera.